Halo Sobat Traveler, kembali lagi bersama saya Lamlam Sinaga. Di video kali ini, satu unit armada MPM atau Mutia Putri Mulia dikejutkan dengan hadirnya satu unit armada dengan berkaroseri Adiputro. Dan ini adalah salah satu armada pertama untuk MPM menggunakan karoseri Adiputro. Nah, Sobat Traveler, dan infonya juga untuk armada Mutia Putri Mulia ini sedang melakukan road test ya di sekitaran keluaran dari karoseri. Dan infonya kita belum tahu kapan rilisnya dari karoseri. Dan untuk sasis yang dipakai masih menggunakan sasis Inno dengan berbodi Hitbus 3 Plus Voyager, tepatnya dari karoseri Adiputro yang berasal dari Malang. Nah, kita tunggu saja untuk info dari kelanjutan dari karoseri Adiputro dan juga untuk dari Mutia Putri Mulia. Jalur lintas Sumatera terkenal akan kondisi jalannya yang berliku dan naik turun bukit. Biasanya para perusahaan otobus atau PO dengan trayek Sumatera menggunakan sasis dari Eropa seperti Mercedes-Benz. Memilih sasis Mercedes-Benz dikarenakan memang sudah digunakan sejak dahulu. Jadi PO bus tersebut sudah terpercaya dengan daya tahannya. Namun ada satu PO baru dari Sumatera Barat bernama Mutia Putri Mulia atau MPM yang berada dari PO Sumatera lainnya. Perbedaannya, PO MPM menggunakan sasis asal Jepang yaitu Hino. Hino memang diminati oleh sekitaran PO sekitar Jawa, namun kurang banyak digunakan di Sumatera. Memang ada juga sasis Hino bermesin depan di Sumatera, namun yang mesin belakang tidak selaku merek Eropa. PO MPM ini terbilang pendatang baru karena mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2019.